rumah megah dengan fasilitas lengkap memang menjadi impian banyak orang. Apalagi jika rumah ini diperuntukkan bagi keluarga. Namun bagaimana jika yang didapatkan justru rumah dengan ukuran kecil? Impian rumah yang besar dengan fasilitas yang lengkap justru musnah. Seperti rumah unik yang ukurannya sangat sempit ini. Akun Instagram @makassarinfo mengunggah foto rumah dengan ukuran yang sangat kecil. Jangankan untuk mendapatkan fasilitas yang lengkap, untuk memasukkan barang-barang pun terlihat susah. Foto rumah ini pun lantas menjadi viral. Alasannya tentu saja karena ukurannya yang terbilang tidak biasa untuk sebuah hunian bersama keluarga. Foto yang diunggah pada Kamis, 7 Maret 2019, itu memang sangat unik. Jika diperhatikan, pintu gerbangnya hanya bisa dilewati satu orang. Sehingga jika dilihat dari depan, rumah ini hanya segaris dan sempit. Saking sempitnya, rumah itu bahkan tidak cukup luas untuk diisi beragam furnitur di dalamnya. Bentuk bangunan ini adalah memanjang ke belakang. Dari tampilan fasad, rumah ini didominasi warna abu-abu dan putih. Pintu gerbang yang terletak pada bagian depan saja cuma bisa dilewat satu orang saking kecilnya. Di bagian kanan dan kiri rumah ini merupakan pekarangan yang cukup luas. Ketika mengunggah foto rumah tersebut, akun Instagram Makassar Info juga menyertakan kutipan yang menyertai. Dalam kutipan foto yang diunggah, tertulis bahwa rumah tersebut adalah bentuk perwujudan dari permintaan si istri. Usai menikah, permintaan istrinya pun dikabulkan. Netizen juga tidak kalah heran dengan bentuk rumah tersebut. Mereka ramai memberikan komentarnya. Kendati demikian mereka juga salut. Meskipun sempit, itu tetaplah sebuah bangunan yang bisa ditinggali. Warganet pun ramai-ramai memberikan komentar terhadap rumah ini. Salah satunya akun @deni3gitahambali berkomentar bahwa rumah tipe RSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran pun susah.